lupa. Rupanya dia lihat postingan itu kan. Insyaallah ya. Tapi kami lihat. Untuk kita serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pimpinan PAUD Cedikia mengucapkan terima kasih kepada SMK Teknologi, Yayasan SMK Teknologi GPS Diri atas bantuannya kepada PAUD Cedikia yang telah merehab arena permainan di luar dan juga instalasi listrik di dalam kelas dan kantor. Terima kasih kepada SMK YPL Lirik. Semoga kerjasama ini akan terjalin kembali dan kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK YPL Lirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmadi, Kepala Desa Lambang Sari 1, 2, dan 3, Kecamatan Lirik, Kabupaten Nenggarbulu. Terima kasih kerjasama kami selama ini, lobby yang luar biasa bisa bekerjasama dalam rehab permainan anak di PAUD Cendikia bersama Yayasan Pendidikan Lirik, SMK Lirik, yang telah banyak membantu dalam perbaikan permainan dan juga instalasi listrik. Semoga kerjasama ini kita jalani, ini luar biasa bagi desa kami. Begitu di lobby, alhamdulillah langsung ditanggap dan langsung dikerjakan di lapangan dan membuahkan hasil yang luar biasa. Terima kasih. Jaya selalu STM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yurizal, Kepala SMK Teknologi PL Lirik. Pada pagi ini kami telah menyerahkan bantuan berupa alat-alat permainan anak-anak di PAUD Cendikia Desa Lambang Sari 1-2-3 Lirik Kabupaten Nenggarbulu yang telah difasilitasi oleh SMK dan memperbaiki segala permainan anak. Mudah-mudahan hal ini bisa berlanjut di masa yang akan datang kepada kita. Kami peduli dengan pendidikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi YPL Lirik sudah membantu, yang mana PAUD yang ada di Kecamatan Lirik, begitupun perekapan instalasi listrik, dan lagi ada perumahan dari pemerintah, kita pun siap memasang instalasi listrik. Oleh karena itu, ke depan kami berharap kepada masyarakat yang melihat video kami ini, yang mana semoga doakan SMK Teknologi Lirik jaya untuk masa yang akan datang. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang tua dari wali murid PAUD Cendikia mengucapkan terima kasih kepada SMK YPL Teknologi Lirik yang sudah membantu memperbaiki fasilitas untuk bermain anak-anak. Memang pada awal kami mengantar anak sini kondisinya lumayan cukup sangat memprihatinkan. Bahkan kalau untuk bermain anak boleh dikatakan berbahaya karena kondisinya sudah tidak layak lagi. Tapi dengan adanya adik-adik kita dari SMK YPL Teknologi Lirik
yang membantu mensupport untuk memperbaiki fasilitas ini. Alhamdulillah seperti yang sudah kita lihat bersama-sama sudah mendekati kondisinya 80%, sangat banyak sekali perubahannya dan anak-anak alhamdulillah sangat senang dan bisa bermain dengan fasilitas yang ada. Ucapan dari kami sebagai wali murid mau cendekia, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada SMK Teknologi PI Lirik atas bantuan dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya Camat Diri pada pagi hari ini berkunjung ke PAUD Cendikia yang pada hari ini juga mendapat bantuan rehab atas permainan anak-anak yang selama ini mendapat kerusakan berat. Dan alhamdulillah sudah dibantu oleh YPL Yayasan SMK Lirik, yang notabene anak-anak sendiri yang bekerja, siswa kita sendiri yang bekerja untuk memperbaiki, mengelas dan mengecat sendiri permainan anak-anak, serta bantuan instalasi listrik yang dipasang sendiri oleh siswa-siswa kita yang berada di Lirik ini, siswa-siswa SMK. Kita patut bangga siswa kita bisa mandiri, bisa bekerja untuk melaksanakan pekerjaan listrik dan ngelas. Nah, mungkin insya Allah nanti siswa-siswa kita ini setelah lepas dia dari pendidikan bisa mandiri dan bisa membuat lapangan kerja sendiri, menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, inilah yang menjadi kebanggaan kita. Inilah tujuan dari yayasan untuk menarik anak-anak kita supaya berminat untuk masuk di SMK Yayasan YPL Lirik ini. Kami juga berterima kasih atas bantuan yang telah ketua yayasan beserta anggotanya telah berpartisipasi dalam membantu perbaikan permainan anak-anak kita ini. Mudah-mudahan bantuan dan kerjasama yang telah diberikan selama ini insya Allah dapat berkelanjutan di kemudian hari. Kami juga berharap tidak saja bantuan ini berkisar di antara Lirik saja, tapi mudah-mudahan di tempat-tempat lain seperti Air Molek dan lain sebagainya bisa juga mereka bantu, dengan catatan ada permintaan bantuan dan mereka mengetahui bahwa itu perlu dibantu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.